Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Mimin kembali akan mengulas sedikit mengenai kecamatan berikutnya di Kabupaten Bandung yang akan terdampak pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap segmen Gede Bage Garut Utara atau seksi 1 yaitu Kecamatan Bojong Soang, di mana di Kecamatan Bojong Soang ada satu desa yang akan terdampak pembangunan tol Getaci yaitu Desa Tegal Luar. Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung sendiri menaungi wilayah administratif sebanyak 6 desa yaitu Buah Batu, Cipagalo, Lengkong, Tegaluar, Bojong Sari, dan Bojong Soang. Dari 6 desa tersebut, hanya satu desa yang akan terdampak pembangunan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap segmen Gede Bage Garut Utara atau seksi 1 yaitu Desa Tegaluar dengan jumlah bidang sebanyak 33 bidang tanah dan 182.408 meter persegi atau 18,24 hektar lahan. Itu saja barangkali video kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan informasi di atas bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.